dokter di segmen terakhir, gimana sih cara tips, memberikan tips buat pemirsa di rumah untuk menjaga jantung tetap sehat? Jadi yang pertama adalah jaga berat badan, jaga berat badan supaya berat badan ideal. Okay. Yang kedua hindari merokok, jauh dari orang merokok, kita jauh ya merokok. Aktif maupun pasif dihindari ya. Pasif. Okay, baiklah. Yang ketiga ya, kemudian kontrol gula darah, cek gula darah rutin, jaga tensi darah juga check up rutin. Mulai dari usia berapa tuh? Usia biasanya kalau pada pria 40 tahun, kalau dia tidak ada faktor resiko, pada wanita biasanya di atas 50 tahun, kalau tidak ada faktor resiko, tapi umumnya adalah di atas 40 tahun. Dan semakin banyak faktor risiko, semakin awal dia harus check up gula darah, cek gula darah, tensi, kolesterol dijaga, jaga pola makan, goreng-gorengan dikurangi, gunakan minyak-minyak yang aman seperti olive oil atau minyak jagung, minyak canola, kemudian juga istirahat yang cukup. Dan manajemen stres yang paling penting adalah hidup selalu senang, gembira, dan atasi stres secara sebaik mungkin. Betul. Nah, kalau Mas Pepe yang sudah operasi jantung, ya kalau buat saya pribadi sih, buat mungkin nantinya ada yang akan operasi juga, jangan pernah takut bahwa memang setelah operasi itu tidak bisa melakukan kegiatan normal. Sebenarnya bisa normal-normal lagi, cuman ya itu satu, ya betul sekali, menjaga pola hidup, istirahat yang cukup, sama ya tetap berolahraga. Oke. Okay. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Wifi dan juga Dr. Albertus atas waktunya pagi hari ini. Tuh, intinya kalau kata dokter adalah selalu senang terus, jangan pernah sedih. Karena apa yang terjadi senang terus ya, Zah? Nah, Bapak Ustaz Juma juga harus senang terus. Senangnya caranya gimana? Saksikan intermezzo. Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 11 bersama saya Mama Syariza. Saya Marina Basapa, Mas Wefe pamit, kemudian Dr. Albertus juga pamit. Besok ada narasumber siapa lagi, pemirsa? Tonton terus makanya ya, intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Sampai jumpa.